Halo guys, ini dia Bentley Continental GT yang varian speed. Ini kalau di spek saya cek Bentley termahal ya, Bentley Continental GT termahal. Mobil ini keluaran tahun 2013 dan ini generasi kedua ya. Ini gak dijual nih, harganya 3 miliar 250 juta. Negosiable ya. Untuk pajaknya ini 82 juta, plat B Jakarta, cuma posisinya ada di Bandung. Untuk unit ada di Autobotik ya, di Bandung. Untuk kotak showroomnya nanti saya taruh di description. Kuncinya kayak gini, ya plus marki ya. Ini dia masih kunci biasa kayak gini. Ini bisa buka bagasi, bisa buat lock and unlock mobil. Untuk detail-detail headlamp, misalnya di sini ya, dia LED. Lampu utama di situ ya, dia proyektor tapi masih HID. Lampu senjanya di sini ya, di bagian sini. Sini DRL, ada kondensator depan bagian sini. Grillnya karbon ya, dengan logo Bentley nih. Bentley warna hitam ya logonya. Bodinya juga situ dia karbon, slingnya. Velgnya pakai ban, ini Continental Sport Contact 7. Untuk profil bannya nih pakai 265/30 ZR22. Cuma velgnya udah diganti ya. Ini kayak pecakannya kayak gini nih, dengan tulisan Bentley. Di situ ada side skirt. Ini ada tulisannya Y12. Sen di sini spion, spionnya semuanya body. Ini ada sensor di situ. Handle sini model tarik ya. Ya, kurnia tengah sini ada tas semuanya body. Ya, plus marki ya. Sekarang kita ke dalamnya. Untuk door trim, di sini bahannya kulit. Ini kombinasi ya, hitam. Di sini cincinnya merah, handle sini diakrom. Ada buat pengunci ya, sama buat buka pintu. Ini power window-nya posisi nih. Oh enggak, dos. Nih sama belakang ya. Ini lauto, di sini buat buka bagasi, ini buat buka tangki. Agak unik ya. Ini buat buka bagasi sama tangkinya. Di sini ada window lock. Ini enggak tahu nih buat apa nih. Di sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Kacanya di sini dia sudah frameless ya bagian sini. Ini ada silvernya speed di sini, joknya juga sudah elektrik. Ada pengaturan inclining, sliding, register kiri kanan, ini buat leg support. Ini buat tombol supportnya kayak gini. Ini buat tombolnya. Memory seat dia 3 slot. Transmisi sini matic 2 pedal. Buka kap mesin bakal di sisi kanan ya. Dia tuh ada di sisi kiri. Ini ada saklar headlamp, dia sudah auto. Ini saklar fog yang belakang, ini buat brightness. Kisah saya kayak gini ya. Buka tutupnya unik nih, ditarik. Bahan dashboard sini dia soft touch. Kuncinya kayak gini nih tadi. Logo Bentley kayak gini. Kunci lipat. Lubangnya sini nih. Blues marki ya. So, coba kita nyalakan kondisi pintu terbuka. Kita denger ya suara mesin halusnya V8. Nah, ini kita tekan rem. Nah tuh. Ini ya. Ini suara mesin ini kita ganti shutter. Halus juga ya V8 nya. Speedometer sudah full TFT ya, kayak gini. Ini ada trip change view-nya, ada comfort. Terus di bawah sini ada individual door warning, interface service, ini ya, ada distance, rata-rata kecepatan, kalender, travel time, korek consumption, rata-rata konsumsi BBM, sisa bensin. Ini baiknya ke MID, ini distance, ada scene start, ada long termnya kayak gini, speed warning, digital speedometer. Settingan di sini ya, ini bisa diatur atau juga kayak gini. Ini dari audio, navigasi, bisa telepon, ada status mobil, ini ya, ada convenience, door open, alarm confirm, mirror down. Terus di sini ada light and vision, factory setting, ada time, ada date, bahasa juga bisa diganti kayak gini. Ini ya, buat back, ada satuan, kemudian ada interface service dan balik ke factory setting kayak gini. Ini balik lagi ke media tadi. Untuk sini ada tachometer, nih suhu mesin, jarak tangki di sini. Speedometernya kayak gini ya, ada meter hour sama kilometer per jam. Ada pasang temperatur sama trip.
Yang di kanan sini, ini buat pedal shift, temenkan gigi. Ini buat wiper. Wipernya sudah bisa diatur untuk foto ya, kayak gini. Ini tadi tombol auditioning switchnya sekaligus MID. Di gear sini cuma ada cruise control. Ada ini juga ya, buat pedal shift untuk menekan gigi. Ada tape-nya nih, tripnya cuma satu. Ada PDC-nya, part distance control, honor stability control. Ini buat trip sama odo ya, tripnya cuma satu. Di gear sini saklar lampu ini ya, high beam sama lampu sen. Satunya kayak gini, yang modelnya 3 palang, kasusnya kayak gini. Airbag juga dilengkap sampai ke pilar untuk pengaturan sis ini ya. Ini teleskopik, ini tilt, ini nggak tahu ini buat apa nih. Dia udah elektrik. Yang di sini setirnya udah dijahit kulit, dia warnanya merah. Untuk di sini ada grip bagian driver, sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu, tapi lampunya masih bohlap. Cuma dilapis bahan kulit ya di sini. Ada lampu baca nih kayak gini. Nih ya, kiri kanan, cuma masih bohlam. Ini lampu baca tengahnya, ini buat lampu kabin. Dia nggak bisa dibuka ya atapnya. Ada juga yang versi compatible nih di pantry ini. Sepi yang tengah juga di sini sudah auto dimming kayak gini. Ada kisi AC 2 biji, yang ini ada jalan analog ya. Ini ada kisi AC juga di sini kiri kanan. Head unitnya kayak gini, udah monitor. Bisa lihat sentuh ya kayak gini. Ada informasi, ada navigasi, ada maps, telepon, ada media juga nih sama radio. Radionya ada slot CD, ada SD card, bisa Bluetooth juga ya. Ini buat pengaturan kendaraan. Ini ada speednya, ada tire information, ada tire type, system setup dari sini ya. Ini ada voice control, vehicle setting. Lengkap ya kayak gini. Untuk AC di sini digital, dia akan mengikuti control dual zone ya. Jadi antara driver dan penumpang-penumpang bisa atur sudah masing-masing. Tempat top dingin segini ya, 18. Kalau paling panas dia 28. Untuk arah sebenarnya sini lengkap ya, sampai ke kaca depan atau front fogger. Dan jadi video nih arah sebenarnya nih. Ini buat speed fan-nya, ini buat sirkulasi udara otomatis. Ada AC belakang juga ternyata. Jadi dia totalnya quad zone, bukan dual zone nih. Ini buat mode rest, ini speed fan, ini front and rear defogger. Ada chip impanan juga di sini. Ini buat attic mirror ya, yang sudah attic track juga. Transmisi di sini dia ini matic ya. Ada mode tectonic juga. Dan custom ke mobilnya. Ya ada kamera mundur. Nih ya. Ini ada kamera mundurnya kayak gini, tuh. Ini ya, ada ragasnya ini, cuman nih pas bagasinya terbuka ya. Nah nih ya, ini aku ada mundurin. Nah nih, ini ada arah geraknya juga ya, kalau digeserin kayak gini, tuh. Ada sesepatnya juga. Yang mau ada tectonic di sini ya, dan bisa jatuh juga dari sini, dari pedal shift atau. Di sini sudah tick parking brake, cuma nggak ada tow hold-nya. Headset jadi sini ya, dia ngikutin irama. Ini buat cooler and heater seat nih, bagian driver dan penumpang depan. Dia juga tetap ada engine start stop ya, kalau misalkan pengen yang ini pakai ini, pakai engine start stop. Ini buat menekan menurunkan suspensi nih sama shockbreaker. Tuh, ini ada dampernya nih. Terus ini ada pengaturan spoiler. Kalau ini buat ini ya, buat menekan menurunkan suspensi. Ini tadi shockbreaker. Kalau ini buat menaikkan ini ya, tuh wing belakang, tuh bisa diatur sesuai selera, atau jadi wing bumpernya bisa diatur ya sesuai selera. Ada double cup holder, armrest ini kulit aja masing-masing ya, nih bisa diangkat juga kayak gini, tuh kiri kanan atau tangannya bisa diangkat nih kayak gini, tuh langsung ya dengan satu buah power line kayak gini. Joknya kulit ya kayak gini. Warnanya hitam, stitchingnya warna merah dengan tulisan Bentley di sini. Seat belt tuh dia di belakang situ ya, tuh. Hand grip sini modelnya yang lentur. Sun visor singkat dengan vanity mirror dan lampu ya, lampunya masih bohlam. Ini airbag sisi penumpang depan. Finishing sini brake glossy. Ada laci sini dia soft opening ya kayak gini. Ini ada
slot iPod ya kayak gitu. Dan ini layout dari Dotrim ya. Ya kita lihat ke baris kedua dulu ya. Yuk. Nah, ini ya. Untuk aksesnya dari sini ya. Nih, tinggal ditarik. Tinggal dilipat aja kursinya. Nanti joknya bakal maju sendiri ya, kayak gini. Tuh. Kita ke belakang. Ini kalau ditutup tinggal ditarik lagi ya. Nah, ini. Kacanya frameless. Nah, di baris kedua ini juga bisa buka jendela nih. Tuh. Bagian sini. Dan ini seatbeltnya juga kalau misalkan kita posisi sudah sesuai, dia bakal ngedorong sendiri. Di sini ada ini ya, ada hook. Duduk di belakang di bentley ini masih ada space ya. Sekitar 5 jariam. Masih lumayan proper buat orang dewasa. Cuma di sini enggak ada sebab pocket ya. Di belakang sini ada kisiasnya kayak gini, kiri kanan, bisa dibuka tutup. Ini buat satu buah power outlet dengan lapisan bubble wrap ya. Laci di sini. Di sini ada laci lagi nih. Di sisi perempat depan dia malah enggak ada sebab pocket. Ini masih ada channel ya. Ini juga penggerak 4 roda nih. Dan ini layout dari dashboard dan dotrimnya Bentley kode Neta GT yang Van Speed ya, atau tahun 2013. Bahan di sini soft touch, ini tadi ada power window, nggak ada grip ya. Tapi seatbelt sini tetap rapi nih. Kiri kanan di sini headrestnya G-Stable, 4 seater doang ya, bukan 5 seater. Di sini dia ada akomodasi armrest sekaligus di sini juga bisa jadi cup holder, cuman agak susah dibuka ya. Headroom baris kedua di sini dia saya pas-pasan sih, settingnya 178 kayak gini. Oke. Okay. Kita lihat ke bagasi belakang. Ya, kalau dilipat nanti dia bakal maju lagi nih posisi kursi depan. Jadi ini formasinya 2-2 ya, 4 seater. Yuk. Sekarang kita lihat ke bagasi belakang. Sama yang lampu utama sama nih ya, fog lamp belakang sekaligus sama hazardnya. Ya, kacanya frameless. Frame belakang di sini dia sudah cakram. Untuk buka tangki di sini ya. Nih. Nih, tinggal ditarik. Minimal octan 98 ya, atau 95. Stop yang belakang kayak gini ya, dia sudah LED. Nah nih, ini lampu senyanya kayak gini. Sensor parkir udah dapat dia 4 titik ya. Ini fog yang belakangnya, kamera mundur tuh posisinya. Nah di sini ya, ini udah gue bentley-nya. Ini ada spoiler karbon, ini ada tanduknya juga nih, dia karbon yang bisa dinaik turunkan. Untuk buka bagasi, dia harus di dalam ya ternyata nih, nggak ada tulisnya di sini. Nah nih, dia udah terbuka ya. Tuh. Ini dia space bagasinya ketika kursi ditegakin. Nih ya, space-nya juga aja masih besar. Tapi kursi ini gak bisa dilipat ya ternyata. Di sini ada laci penyimpanan. Di bawah sini juga ada ini ya. Ini bukan bass rap sih. Oh ada nih. Tapi dia temporary use only. Dia sudah electric ya bagasinya. Cuma di sini masih bohlam nih. Oh ini udah LED nih, sorry. Ini lampu plat nomornya tadi sudah LED. Tuasnya bukan di sini ya, buat buka bagasi ada di ini ya. Ini dia desain di belakangnya secara overall. Bentley Continental GT yang sport ya, yang speed. Nah nih, tahun 2013. Di belakang sini dia ada LED fogger. Hemat swap yang unik ya bagian atas itu. Untuk sisi perempat juga sama kayak di driver. Nah, yang unik sini ya, ini ada pengaturan reclining, sliding, register juga kiri kanan dan lumbar support. Ini lumbar supportnya, ini leg support. Akses kursi dari sini ya, sama buat memajukan kursi bagian depan. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan kayak gini, tuh. Untuk buka kabin di sini ya, nih. Masih CPU juga nih dari UK. Untuk mesinnya ini 6000 cc ya. Yang mantap dia twin turbo V8. Outputnya 625 PS.
Tapi yang mantap torsinya, dia 800 Nm. Ini rapi ya, itu cover. Untuk kap mesin sini dia sudah dicat. Termasuk kap mesin dan sudah belum ada perdam ya. Tapi kap mesin dia sudah hidrolik di kedua sisinya kayak gini. Untuk drive train dia apa penggerak, all wheel drive. Oke, demikian video mengenai Bentley Continental yang varian Speed tahun 2013. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.